Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Ya, beberapa waktu yang lalu kita touring dari Semarang ke Garut ke Kampung Sambiren. Ya, di sini nanti aku mau nunjukin seperti apa Kampung Sambiren, suasananya dan tempat penginapannya seperti apa. Ya, nanti ala-ala room tour gitulah. Jadi di sini adalah ada bungalow-bungalow gitu. Nah, itu yang di sebelah sana tempat penginapannya. Bungalow-bungalow yang ada di tepi-tepi danau. Gak tahu ini katanya sih danau buatan atau apa, tapi yang pasti enak kok. Suasananya enak, nyaman, adem hawanya. Jadi di danau itu kalian bisa main perahu, sampan, dayung sendiri kayak gitu. Nah, itu danaunya. Dan suasana di sini masih cukup sepi, jadi gak banyak polusi suara. Dan memang sengaja dibikin ada suara-suara seruling ala-ala Sunda kayak gitu. Jadi adem gitu di hati rasanya. Terus kalau malam hari kita dianterin bajigur sama teteh-teteh. Teteh-teteh apa? Nenek-neneng ya? Itu dia naik perahu gitu keliling bungalow, nyamperin satu persatu, dia ngasih bajigur seperti itu. Malam juga adem lah, suasananya enak. Dan seperti apa ruangan bungalownya? Yuk langsung aja kita cek dan kita lihat kamarnya seperti apa dan fasilitasnya apa saja. Yuk langsung aja kita ikuti room tournya. Check it out. Yes, Kampung Sambiren. Kayak gini tempatnya. Jadi tempatnya di tepi danau. Bisa megang ikan gede-gede tuh. Banyak kan? Ya. View-nya keren. Bisa berdayung-dayung pakai perahu. Yang mau bulan madu recommended. Pak Ben, bulan madu mau di sini, Pak Ben? Pak Ben mau bulan madu di sini. Woi, woi. Ada sofa gede, TV, bikers, taruh aja sembarangan. Ada satu bed besar. Terus kesini kamar mandinya kayak gini. Sholat. Siap. Ada dua kamar. Mantap. Yang satu double bed. Seperti ini. Juga ada kamar mandi. Sekarang mau naik perahu. Sambil foto-foto. Oke. Dan inilah tempat kita sarapan, breakfast. Tempatnya cukup nyaman, luas juga. Jadi buat kalian yang pengen berlibur atau liburan, nyari suasana yang tenang, ini bisa jadi salah satu pilihan. Kampung Sambiren di Garut. Untuk informasi lengkapnya kalian bisalah googling
ketik aja Kampung Sambiren gitu. Nanti pasti akan muncul info lengkap di sana. Oke, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan terima kasih. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Bye-bye.